Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Guys, hari ini aku mau kasih tahu, ini ada anak yang mengeluh karena banyak kutu dan telur kutu. Ini bisa lihat ya, baru mulai aja udah sepenuh itu. Dan ini si pakum penyedot kutu sampai susah ya, gak bisa jalan, macet, jadi harus pelan-pelan karena terlalu banyak dan terlalu penuh banget sih telur kutunya. Coba kalian lihat aja, ini jarang-jarang telur kutu sebanyak ini. Dan si alat pakumnya lama jalannya ya, jadi harus hati-hati, harus pelan-pelan. Dan maaf banget ini video pendek banget karena aku terlalu fokus, terlalu kusu mencari kutu, jadi bikin video lupa nggak kerekord sayangku bestiku. Jadi maaf ya karena videonya bentar banget. Insya Allah nanti kita bikin versi yang lebih lama lagi ya guys. Tuh pelan-pelan banget seperti ini karena macet dan susah jalan, jadi harus pelan-pelan banget agar semuanya kesedot ya ke dalam alat pakum penyedot kutu rambut ini ya guys. Tuh sampai pelan-pelan kayak gini, ini baru banget guys. Pokoknya buat teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe video aku, dan see you next video, and thanks for watching, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jangan lupa buat kalian jaga kebersihan ya, biar kalian terhindar dari kutu rambut dan parasit-parasit yang ada di kepala. Bye bye.